satu pisah ya. Ini bebeknya nih ya. Iya. Wangi bener loh. Bebek asli nih ya. Iya. Bebek Depok apa dari mana? Nasinya ya, nasi bebek songkem namanya. Iya. Berapa tadi sama nasi bang? 16. Satu aja saya bang. Nih bapak duluan kali pak udah pesan. Dia duluan kali bang. Entar menyusul. Ini baru buka nih bang. Udah dari tadi. Udah tadi. Oh udah habis satu ginian ya? Udah. Murah bang, 16.000 bang jualan ya. Udah berapa lama bukan ya bang? Udah 3 tahun. Oh, bebek. Madura bang ya? Madura punya. Maduranya mana bang? Bangkalan. Oh Bangkalan. Bangkalan mana kecamatan? Berapa? Galis. Oh Galis. Galis ya Galis. Galis. Itu desa Galis kan ya? Desa juga Galis. Ini Galis juga. Iya. Kecamatan. Desanya? Desanya Telaga. Siapa? Ke satu aja bang. Bungkus. Enggak makan sini. Tuh dia mau nyobain bang, ya enggak? Langganan banyak ya. Sampai jam berapa biasa bang? Jam 10. Sampai 10 malam? Oh, iya. Hebat. Siapa namanya bang? Mas Aris. Mas Aris. Oh. Udah kali nasinya udah deh. Yang banyak. Terus kasih itu. Motong sendiri bebeknya apa bagaimana? Dari pasar. Oh udah begitu. Semua sama ya? Sama. Hebat dipotongin dong ya. Jadi panas semua ya? Iya. Oh, nah, benar-benar ya. Biar gampang. Oh, emang kalau ini songkem apa maksudnya songkem? Diungkep. Oh, diungkep. Oh, songkem bahasa Maduranya ungkep iya. Ya? Iya. Murah benar jualnya Pak ya? Murah aja. Ini masukin aja. Oh, ini? Oh, iya. Dia paling suka itu ya, Bapak Kuala Kuping. Ini bumbunya nih ya. Iya. Kasih apa lagi? Higienis lah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Teh tawar. Oh ada itu lagi? Kobokan. Oh kobokan. Jadi 35. Ini bebeknya nih. Itu tambahan. Itu oh bebeknya. Oh tambah berapa? Tambahan doang. Oh tambah maksudnya bagaimana? Hah? Enggak leher-leher. Oh lehernya. Berapa tuh kalau lehernya? Leher gak dijual. Oh gak dijual? Oh jadi kalau orang apa tambah? Orang beli banyak tambahin. Iya. Nasinya nambah. Nih ke dia dong, dia yang makan tuh. Langsung aja tuh dia tuh. Ya silakan pak. Ya makan dulu bang ya. Iya. Bebek songkem. Silakan pak. Silakan pak. Sambal udah sambal. Udah silakan nih. Weh, nih sambal dulu sorot. Silakan. Sebelah sini dong. Oh iya sini. Iya sini aja sini bagus. Sambalnya kurang ajar kan nih. Sambalnya kurang ajar kan nih. Sambalnya sedang pakai lampu kan. Ya. Gimana bos sudah pernah belum bebek yang sungkem ini? Saya kira sungkem bebeknya tuh. Ini makan bebeknya gue umur-umur baru ini. Iya baru ini. Oh baru ini? Baru ini. Oh. Cobain. Ini bukan congor nih, pernah congor bebek. Oh, set. Boleh jadi. Bisa makan nih? Makannya gimana? Dikunyah apa telan nih? Langsung telan tuh yang pulangnya langsung. Gitu ya. Makan bos. Wanginya oke ya. Terus itu ya. Ngerti gua buat kali ini. Dari Galis. Bebeknya galak kan nih? Wah, enak bebeknya. Baik. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Sama barengan. Udah terkenal ini. Bebek songkem. Songkem bebeknya. Sampai ke situ dia. Join enggak tuh? Minumnya apa, Bos? Minumnya? Air biasa aja. Air teh aja. Teh. Apa air biasa? Oh, lain ya? Sama itu ya? Asli itu dia tuh. Tuh, kayak orang Myanmar lihat tuh. Tuh, masih pakai sarung. Dia dirakap tuh pakai sarung tuh. Enggak, dia pakai sarung kayak orang Myanmar, gua enggak pakai bedak aja dia. Gua dijual itu, tambah. Mah. Baru itu makan bebek. Bener. Keras bebeknya. Iya, dapat kan enak, panas ya. Panas enggak? Atas lah, baru di atas. Oh, jangan, biasa aja dong. Ya enggak? Murah pun kan jualan. Gimana bos? Enggak keras kan? Bebek biasanya halo, tapi ini empuk kan? Sedang ya?
Tapi dibanding dagang daging ayam, gurih ya. Daging bebek nih membal gigit. Oh. Bau. Tapi gurih kan. Makan bebek. Baru ini gua makan bebek. Baru ini ya. Belum pernah ya? Baru umur-umur baru. Belum pernah lihat bebek juga nih. Bebek mah sering gua lihat. Oh, sering. Ini lagi nyorot bebek. Naik dinaikin biasanya ya. Naik Honda bebek kan? Iya. Segar tandanya. Gila, enaknya diet saya bisa runtuh mainnya nih. Enak banget ya. Wah, iya makasih Bang ya. Langsung bos turun tangan nih. Udah belanjanya di pasar Depok mana nih, Bang? Depok sini. Belanja oh, pasar mana? Keranggan. Keranggan di Bekasi tuh? Iya. Oh, pasar Keranggan belinya, Bos. Di sini enggak ada, Bang? Nah, ada. Oh, langganan sana ya? Iya. Apa tuh? Cabang sos apa tuh? Cibubur. Oh, ini cabangnya? Iya. Oh, pantes sudah terkenal, Pak ya. Jadi kalau lagi Cibubur, ke Cibubur bisa, ke Depok bisa. Ini alamatnya mana namanya, Bang? Proklamasi. Oh, Jalan Proklamasi ya. Proklamasi Blok A nomor 5. Oh, mantap. Udah merdeka nih bos nih. Merdeka. Belum bulan Agustus udah proklamasi, udah sip langsung aja sini deh. Mantap. Porsinya pas yang pakai daun pisang lagi. Aduh. Di Arab enggak ada bebek sih ya, enggak pernah makan bebek jadinya. Pantes, enggak ada bebek. Ini dimakan katanya nih. Kulitnya. Apa kulitnya? Bunyi. Bunyi ya. Enak ya. Gua kayak kerupuk. Kayak kerupuk. Ih. Dikasih yang enak-enak semua ini. Nasinya juga sip. Nasinya mantep. Iya. Oh, harus selalu nyala gitu Pak ya? Harus selalu nyala ya? Apanya? Itu? Iya, biar nggak terlalu. Oh, ini kenapa? Ini nggak dijual jadinya? Enggak itu. Jadi bagaimana caranya? Buat tambahan ini. Oh, jadi kalau yang kecil gitu? Iya, ditambahin apa. Oh, ditanya dulu orangnya mau tambah ampela nggak gitu? Iya. Ada juga yang suka ya? Ada. Jadi ampela sama? Leher, usus, jadi lebih banyak dapatnya ya. Iya. Adil lah Bang ya. Adil. Jualannya adil. Ini maksud dari baru dari Madura ya? Dari Lebaran. Enggak dapat baju Lebaran ya, celana Lebaran. Enggak pakai kumboran aja kalian. Ini mana kumborannya? Ini asli ya? Asli. Kok enggak pakai kumboran dia? Tahu, enggak enak katanya. Enak. Enakan sarung. Iya, udah biasa dari kecil. Waduh. Enggak ketuker tuh mana yang duluan, mana yang ini? Tahu ya? Yang duluan ini. Sama aja ya. Oke, Pak Riyab, ini kalau habis lagi ada lagi, Pak? Ada. Oh, tinggal telepon ya. Masih ada di bawah. Oh. Kulit-kulitnya ya. Apa enaknya bebek daripada ayam, Pak? Bebek daripada ayam. Apa? Lebih gurian ini. Oh, gurih ya. Karena dia makannya itu ya bebek ya. Bebek ini kan liar aja kan? Iya. Kalau ayam kan dikandangin ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Oh, bebek ya. Umur berapa bebek ini, Bang? Tua. Oh, udah tua. Sama yang makan tuan mana tuh? Tuan yang makan. Oh, tuan yang makan ya. Sama yang motong. Sama ini satu ini nih. Satu spesies tuh jenggotnya. Cuman masih kecil. Ini senior jenggot. Iya, benar. Eh, mantap. Kapan ke Jakartanya nih, Bang? Tahun berapa? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Emang dari sana keahlian masak ini ya?